Recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim allahumma amin. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya kita masih diberikan kesempatan dan kesihatan untuk sama-sama kita bertemu dalam kelas hadis secara online ini. InsyaAllah pagi ini kita akan menyambung kembali hadis yang kita telah lihat pada minggu yang lepas, iaitu berkenaan dengan istighfar dan taubat kepada Allah. Kita lihat hadis ini. قال حدثني شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَغْفِرْ لِهِ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتِ قال وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحْ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Baik. Daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, Sayyidul Istighfar, penghulu kepada istighfar ataupun istighfar yang paling utama, antakula, bahawa engkau mengatakan Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku. Tiada yang dapat mengampunkan dosa melainkan hanyalah engkau. Qala, lalu sabda Nabi lagi, wa man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Dan siapa yang mengatakannya, iaitu yang menyebutkan Sayyidul Istighfar ini pada waktu siang dengan penuh keyakinan kepadanya, kemudian dia mati, meninggal dunia pada hari itu sebelum sampai kepada waktu petang, maka dia termasuk di kalangan penghuni syurga. Wa man qalaha minal lail wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbih fahuwa min ahli jannah. Dan siapa yang mengucapkannya pada waktu malam atau pada waktu petang sedangkan dia dalam keadaan dia yakin kepadanya,
kemudian dia meninggal dunia sebelum sampainya waktu subuh, maka dia termasuk di kalangan para penghuni syurga. Dalam hadis ini Nabi mengajarkan tentang Sayyidul Istighfar, itu istighfar yang paling utama kepada Syaddad bin Aus. Dan istighfar ini bukan hanya kita ucapkan dengan lisan semata-mata, tapi Nabi sebutkan di akhir hadis ini, وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَرِ مُوْقِنًا بِهَا. Begitu juga, وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا. Mengucapkannya dalam keadaan yakin. Dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan memberikan rahmatnya, pengampunannya. Jadi maknanya istighfar ini bukan sekadar di mulut semata-mata, tapi dengan penuh kefahaman kepada apa yang kita sebutkan itu, dengan penuh penghayatan dan dengan penuh pengharapan supaya Allah memberikan rahmat dan pengampunannya kepada kita. Minggu yang lepas, kita dah melihat perbezaan di antara istighfar dan juga taubat. Istighfar itu sebahagian daripada taubat. Taubat tidak hanya cukup dengan istighfar semata-mata. Kerana taubat itu dia memerlukan beberapa lagi syarat yang perlu dipenuhi untuk ia digelar sebagai taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah. Jadi minggu yang lepas kita sebutkan antara perbezaan yang ada pada taubat dan juga istighfar. Antaranya istighfar itu merupakan suatu mukaddimah atau sebahagian daripada taubat. Istighfar itu kadang-kadang dia hanya ucapan semata-mata dan kadang-kadang dia boleh disertai dengan istighfar, disertai dengan taubat. Kemudian istighfar itu, beza dengan taubat, istighfar boleh dilakukan oleh orang yang lain kerana ia merupakan sebahagian juga daripada doa. Jadi bila doa ni, orang lain boleh untuk memohon kepada Allah supaya diampunkan dosa kita. Tapi beza dengan taubat, taubat tak boleh. Taubat, dia perlu setiap orang itu dia yang memohon taubat kepada Allah. Tapi istighfar boleh untuk diucapkan ataupun dimohon oleh orang lain untuk Allah ampunkan dosa-dosa kita. Sebab ia merupakan suatu doa kepada Allah. Kemudian, istighfar itu dia berterusan. Boleh untuk dilakukan. Sedangkan taubat itu, dia ada waktu yang sampai satu waktu, dia akan terhenti. Itu apabila tibanya kematian. Nabi sebutkan Allah takkan menerima taubat sehinggalah Allah takkan menerima taubat yang dilakukan ketika nyawa sampai di kerongkongan. Kemudian Allah juga takkan menerima taubat apabila matahari telah terbit dari barat. Istighfar boleh berterusan, tetapi taubat dia ada waktu pintunya akan ditutup Allah. Baik. Jadi untuk pagi ini kita akan melihat pula antara syarat-syarat yang perlu ada pada taubat untuk ia digelar sebagai taubat nasuha ataupun taubat yang sebenar-benarnya di sisi Allah. Kalau kita lihat dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sahih Al-Bukhari juga nombor 6307, qala Abu Hurairah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi
inni la astaghfirullaha wa atubu ilaihi fil yaumi akthara min 70 marrah. Dia kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku ini, aku memohon istighfar, memohon keampunan kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih banyak daripada 70 kali. Jadi itu Nabi SAW yang mana baginda merupakan seorang yang maksum, terpelihara daripada dosa. Ya Allah, ampunkan segala kesalahan baginda. Sama ada yang lepas ataupun yang akan datang, semuanya diampunkan oleh Allah. Tetapi Nabi menyebutkanlah hadis ini, beristighfar dan juga bertaubat kepada Allah sebanyak 70 kali. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan 100 kali. Jadi ini menunjukkan bahawasanya istighfar dan juga taubat kepada Allah merupakan suatu perintah. Yang diperintahkan Allah. Begitu juga yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allah menyebutkan dalam Quran, dalam surah surah 66 ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri tahtihal anhar. يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan daripada kamu kesalahan-kesalahan kamu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan mudah-mudahan Tuhan kamu, dia akan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ah. Iaitu pada hari yang mana Allah tak akan memberikan kesedihan, kedukaan kepada Nabi dan juga orang-orang yang beriman bersama-sama dengannya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim. Ketika itu cahaya mereka akan berada di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunkanlah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau ke atas setiap sesuatu adalah Tuhan yang maha berkuasa.
Baik, di sini Allah menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Di dalam ayat ini, perintah untuk bertaubat itu Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman. Kerana orang-orang yang beriman, bila mereka melakukan dosa, mereka lah yang akan bertaubat kepada Allah. Sedangkan golongan yang engkar, golongan yang munafik, golongan yang fasik, bila mereka melakukan dosa ataupun kesalahan, mereka akan berterusan melakukannya dan mereka tak ada keinginan untuk bertaubat kepada Allah. Bahkan mereka merasakan dosa yang mereka buat itu tak ada apa-apa sangat masalah kepada diri mereka. Bahkan dosa yang besar pun mereka anggap sebagai perkara yang kecil di mata mereka. Sebab itu, dalam sebuah hadis Nabi menyatakan tentang golongan yang engkar, bila mereka melakukan dosa, mereka merasakan seolah-olah hanya lalat yang hinggap di atas hidung mereka. Sedangkan golongan yang beriman, bila mereka melakukan dosa, mereka merasakan seolah-olah gunung akan menghampak mereka. Jadi itu perbezaan di antara golongan yang mukmin yang beriman kepada Allah dengan golongan yang engkar. Yang mana golongan yang beriman, walaupun mungkin dosa yang kecil, tapi dia merasakan ini satu bebanan yang berat dan dia perlu bertaubat kepada Allah. Sedangkan golongan yang engkar, dosa yang berat sekalipun, tetap juga dia merasakan seperti satu yang kecil, seperti lalat yang hinggap di hidungnya saja. Jadi perintah untuk bertaubat ini, Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman. Bukan hanya kepada golongan yang jahat, yang sentiasa melakukan dosa-dosa maksiat yang besar kepada Allah. Tetapi ini Allah tujukan khusus kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita lihat dalam hadis tadi, begitu juga dalam ayat ini. Jadi taubat itu merupakan suatu kewajipan ke atas orang-orang yang beriman. Bahkan Nabi yang Allah ampunkan segala dosa-dosa baginda, Nabi bertaubat dan juga beristighfar kepada Allah sebanyak 70 kali, bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan 100 kali. Itu Nabi yang terpelihara daripada dosa. Jadi sepatutnya kita sebagai manusia biasa yang memang akan sentiasa melakukan dosa dan juga kesalahan, kita kena sentiasa istighfar dan juga bertaubat kepada Allah. Bahkan perlu lebih banyak lagi daripada apa yang Nabi lakukan itu. Baik. Jadi taubat kepada Allah ini, dia taubat yang digelar sebagai taubat nasuha itu, dia mempunyai beberapa syarat yang perlu untuk dipenuhi. Kalau kita lihat, Allah menyebutkan dalam surah 4 ayat 146. Dalam ayat daripada ayat 145 lagi kita lihat ni. Surah 4 ayat 145 146. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله
فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu mereka berada di neraka yang paling bawah ataupun di kerak neraka. Walan tajida lahum nasira, dan mereka takkan sesekali mendapati ada penolong yang dapat selamatkan mereka daripada azab neraka itu. Jadi ini keadaan golongan yang munafik di dalam neraka nanti. Mereka akan berada di tempat yang paling panas, yang paling bawah, bahkan lebih siksaan yang mereka terima lebih dahsyat lagi daripada golongan yang kafir. Kerana golongan yang munafik ini mereka berpura-pura beriman, sedangkan mereka dari segi keyakinan mereka, hati mereka itu sama seperti golongan yang kafir, yang engkar kepada Allah. Jadi golongan yang munafik ini Allah berikan balasan yang sangat-sangat keras kepada mereka. Tetapi masih ada peluang untuk mereka selamat daripada azab itu. Allah menyebutkan dalam ayat 146, illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima illal ladzina tabu, melainkan orang-orang yang bertaubat. Di golongan yang munafik sekalipun masih ada peluang untuk selamat daripada azab neraka itu jika mereka benar-benar bertaubat kepada Allah. Melainkan orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan mereka memperbaiki diri mereka, wa atasamu billah, dan mereka berpegang teguh kepada Allah, itu berpegang teguh kepada kitab Allah, wa akhlasu dinahum lillah, dan mereka mengikhlaskan diri mereka dalam urusan agama ini kepada Allah. Faulaika ma'al mu'minin, maka mereka itu bersama dengan orang-orang yang beriman. Wa saufa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, dan kelak Allah akan memberikan ganjaran yang besar kepada orang-orang yang beriman. Jadi golongan yang munafik jika mereka bertaubat, mereka melakukan islah, perbaikan, mereka i'tisam, memegang teguh kepada kitab Allah, dan mereka ikhlas, jadi Allah akan menerima taubat mereka itu, dan mereka akan termasuk di kalangan golongan yang beriman. Jadi ini yang disebut sebagai taubat nasuha itu. Taubat nasuha bukan hanya sekadar kita mengucapkan astaghfirullah semata-mata. Tetapi dia perlu diikuti dengan beberapa perkara yang akan dapat untuk menjadikan taubat itu taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Itu antaranya adalah islah. Selepas bertaubat, seorang itu sepatutnya keadaannya akan lebih baik daripada sebelumnya. Tapi kalaulah dia bertaubat, dia istighfar, tapi kemudian keadaannya lebih teruk daripada sebelumnya, jadi itu bukan taubat yang diterima oleh Allah. Dia mesti selepas taubat itu dia lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian, dia juga perlu berpegang teguh kepada kitab Allah ini. Jadi selepas dia bertaubat, lakukan perbaikan, perubahan dalam diri dia, dia perlu mula untuk belajar agama ini, belajar kitab Allah ini supaya dia dapat untuk berpegang teguh kepadanya. Tapi kalaulah dia mengatakan dia dah bertaubat, tapi dia tak ada usaha untuk dia mempelajari kitab Allah, dia itu masih lagi belum memenuhi syarat-syarat taubat nasuha itu. Kemudian Allah sebutkan lagi, wa akhlasu dinahum lillah, dan mereka mengikhlaskan diri mereka dalam urusan agama ini hanya semata-mata kerana Allah. Jadi ikhlas. Kerana taubat yang tidak ikhlas, iaitu taubat yang dilakukan mungkin disebabkan dalam keadaan dipaksa, bukan dengan keikhlasan, ataupun taubat itu disebabkan ada kepentingan-kepentingan yang tertentu, dan itu juga taubat yang takkan diterima di sisi Allah. Baik. Kemudian
Ada syarat taubat. Jadi kalau kita boleh sebutkan di sini, yang pertama mestilah ikhlas kerana Allah. Setiap amalan yang kita lakukan mestilah ikhlas dilakukan kerana Allah. Itu bukan disebabkan oleh ada kepentingan-kepentingan yang kita hendakkan. Dalam hadis yang selalu kita sebutkan, itu berkenaan dengan niat. Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda menyebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya tidak lain, perbuatan-perbuatan itu, amalan-amalan itu mesti disertai dengan niat. Jadi siapa yang berhijrah, Nabi sebutkan siapa yang berhijrah kerana Allah dan kerana Rasulnya, dia akan mendapat ganjaran daripada Allah. Tapi siapa yang berhijrah kerana kepentingan dunia, nakkan habuan dunia, ataupun kerana ada wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Iaitu syarat yang pertama, ikhlas kerana Allah. Iaitu taubat itu dilakukan bukan semata-mata, bukan disebabkan ada sebab-sebab yang lain, tapi semata-mata kerana Allah. Kemudian yang keduanya, meninggalkan maksiat tersebut. Orang yang bertaubat, dia tak akan meneruskan maksiat itu. Kerana kalaulah dia kata dia bertaubat, tapi dia buat juga maksiat yang sama, jadi itu bukanlah maknanya dia bertaubat, itu cuma dia hanya bermain-main dalam taubat yang dia lakukan. Maksiat itu mesti dia tinggalkan. Kalau kita lihat, Allah menyebutkan dalam surah 3, ayat 135. Dia buka hukum yang dimaksud. Ya. Surah 3 ayat 135. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Orang-orang yang apabila mereka melakukan perkara yang keji ataupun mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan dosa, ذكروا الله, mereka segera ingat kepada Allah. فاستغفروا لذنوبهم, lalu mereka memohon pengampunan daripada Allah di atas dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang dapat untuk mengampunkan dosa melainkan hanyalah Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya, meneruskan apa yang telah mereka lakukan sedangkan mereka mengetahui yang itu adalah suatu kesalahan, suatu dosa di sisi Allah. Di sini Allah menyebutkan golongan yang bila mereka melakukan dosa ataupun kesalahan, perbuatan yang keji, mereka segera ingat kepada Allah dan memohon keampunan daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan. Jadi itu yang kedua, meninggalkan maksiat yang telah dilakukan itu. Kemudian yang ketiganya, menyesali dosa yang dilakukan. Menyesali dosa yang dilakukan. Dalam sebuah hadis, dalam Sahih Al-Bukhari nombor 6069,
qala an Salim ibn Abdillah qala sami'tu Aba Hurairah yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin wa inna minal majanati an ya'mal ar-rajulu bil-laili amalan summa yusbiha wa qad satarahu Allah fa yaqula ya fulan amiltu al-bariha kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda menyebutkan kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku dia akan diberikan kemaafan, pengampunan melainkan golongan mujahirin. Itu golongan yang melakukan dosa secara terang-terangan. Wa inna minal majanati an ya'mal ar-rajulu bil-laili amalan. Dan golongan yang termasuk dalam makna mujahirin ini adalah golongan yang melakukan suatu amalan, iaitu amalan yang jahat, suatu dosa pada waktu malam. Summa yusbiha wa qad satarahu Allah. Kemudian pada waktu pagi, Allah telah menutup aibnya. Jadi ketika dia melakukan dosa pada waktu malam, tak ada seorang pun yang tahu, yang melihat apa yang dia lakukan. Dan Allah telah menutup kesalahannya itu. Fayaqulu ya fulan amiltul barihata kaza wa kaza. Kemudian waktu paginya dia mengatakan kepada orang yang lain, wahai fulan, aku telah melakukan dosa ini dan begini. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Sedangkan dia telah tidur pada waktu malam itu dalam keadaan Allah telah menutup dosanya itu. Tetapi pada waktu pagi, dia sendiri yang membuka penutup yang telah Allah tutup ke atasnya. Jadi ini golongan yang berbangga-bangga dengan dosa yang dia lakukan. Sedangkan ketika dia melakukan dosa tersebut, pada waktu malam, tak ada orang yang melihat, tak ada orang yang tahu. Tetapi keesokan paginya, dia menceritakan pada orang yang lain. Dengan tujuan untuk berbangga-bangga dengan dosa yang dia lakukan. Dia ada golongan yang sebegini. Di golongan yang sebegini, Nabi nyatakan, dia tak akan diberikan kemaafan ataupun pengampunan. Disebabkan tak ada penyesalan yang timbul dalam dirinya. Jadi itu syarat yang ketiga, itu menyesali dosa yang dilakukan. Kemudian yang keempat, keazaman yang kuat untuk tidak mengulanginya kembali. Jadi ini juga perlu ada. Itu selepas menyesali dosa yang dilakukan, perlu ada keazaman yang kuat untuk tak nak ulang kembali dosa tersebut. Kemudian, yang kelima ni seperti yang disebutkan tadi dalam surah 3 ayat 135 tu. Allah sebut di sini, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi mereka meninggalkan dosa mereka lakukan dan mereka tidak mengulanginya kembali. Mereka dah tinggalkan dan mereka takkan ulang balik dosa tersebut. Itu syarat yang seterusnya. Syarat yang kelima, tidak mengulangi dosa tersebut kembali. Dan kalaulah dia lakukan juga atas dasar mungkin dia terlupa ke ataupun mungkin tersilap, dia kalah dengan godaan hawa nafsu dia, sedangkan sebelum tu dah ada dah azam yang kuat untuk dia tak nak ulang. Tapi disebabkan manusia ni memang suatu makhluk yang lemah, yang kadang-kadang dia akan tewas dengan
godaan syaitan dan juga hawa nafsu, dia akan buat kembali dosa tersebut. Dia bila dia buat balik dosa yang sama, dia kena taubat kembalilah. Taubat yang lama tu mudah-mudahan Allah terima, dan bila dia buat balik kesilapan yang kedua tu, dia kena taubat kembali. Dia tak boleh bergantung kepada taubat yang pertama tadi. Disebabkan dia dah buat balik kesalahan yang walaupun kesalahan yang sama, tapi kesalahan yang berulang. Kali yang lain, dia kena taubat untuk kali yang lain lah. Jadi yang kelima, tidak mengulanginya kembali. Setengah orang ada yang dia menangguhkan taubat. Disebabkan dia kata, kalau aku taubat sekalipun, aku akan buat balik dosa tu. Jadi ini golongan yang tak ada keazaman yang kuat untuk meninggalkan dosa. Jadi ini satu perkara yang bahaya. Kerana kalau dia menangguhkan, taubat itu juga satu dosa. Dosa yang dilakukan itu dosa. Menangguhkan taubat juga satu dosa. Jadi berganda-ganda dosa dia. Sedangkan taubat ni kita disuruh untuk bersegera bertaubat kepada Allah. Kerana kematian itu boleh datang tiba-tiba. Jadi takut-takut tak sempat untuk bertaubat, dah sampai ajalnya. Jadi dia akan mati dalam keadaan tak sempat bertaubat kepada Allah. Tapi kalau golongannya memang dia dah berazam sungguh-sungguh, tak nak lagi buat dosa tersebut. Tapi kemudian, disebabkan kelemahan dia, dia buat balik benda yang sama, dia kena bertaubatlah. Jadi tak boleh bagi alasan tak nak bertaubat disebabkan takut mengulangi dosa itu kembali. Jadi itu yang dilakukan oleh syaitan, digoda oleh syaitan, dimasukkan oleh syaitan ke dalam fikiran anak Adam ini supaya menangguh-nangguhkan taubat atas alasan kalau taubat pun akan buat balik dosa yang sama. Ini dipanggil talbis iblis, atau belitan iblis, menangguhkan taubat. Kemudian yang ke-6, yang ke-6 adalah melakukan islah ataupun keadaannya mesti lebih baik daripada sebelumnya. Dalam surah 3 ayat 86 dalam surah 4 ayat 146 tadi pun dah disebutkan berkenaan dengan islah ni. Ini dalam surah 3 ayat 86. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون.
kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimanakah Allah hendak memberikan hidayah kepada suatu kaum yang engkar sesudah keimanan mereka? Wa syahidu anna ar-rasul haqq, sedangkan mereka menyaksikan bahwasanya rasul itu adalah benar. Wa ja'ahumul bayyinat, dan telah datang kepada mereka keterangan-keterangan, iaitu ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak akan berikan hidayah kepada kaum yang zalim itu. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullah, mereka itu balasan buat mereka bahwasanya laknat daripada Allah ke atas mereka. Begitu juga laknat daripada para malaikat dan daripada manusia seluruhnya ke atas mereka. Khalidina fiha la yuhaffafu anhumul azab wa lahum yunzarun, mereka akan kekal di dalamnya dan tak akan diringankan daripada mereka azab, siksaan, dan mereka tak akan diberikan penangguhan. Illal ladzina tabu min ba'di zalika wa aslahu, melainkan orang-orang yang bertaubat sesudah daripada itu, sudah melakukan dosa dan juga kesalahan itu, wa aslahu, dan dia melakukan islah, itu perbaikan, perbaiki dirinya. Fa inna Allaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini syarat yang seluruhnya taubat yang disertai dengan islah, iaitu memperbaiki diri dan berterusan dalam ketaatan kepada Allah. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim, sesungguhnya orang-orang yang engkar sesudah keimanan mereka, summazdadu kufra, kemudian bertambah-tambah keingkaran mereka, lan tuqbala taubatuhum, takkan diterima taubat daripada mereka. Jadi kalau golongan yang mulanya dia beriman, kemudian melakukan dosa dan dia bertaubat kepada Allah, tapi selepas taubat itu dilihat keadaannya lebih teruk lagi daripada sebelum dia bertaubat itu, itu maknanya taubat dia itu tak diterima di sisi Allah. Kerana taubat yang diterima ini taubat yang disertai dengan islah itu. Tapi kalau selepas taubat bertambah-tambah teruk keadaannya, bertambah-tambah keingkarannya kepada Allah, takkan diterima taubat mereka. Faulaika humud dhalul, mereka itu, merekalah golongan yang sesat. Jadi ini golongan yang Allah terima taubatnya adalah golongan yang melakukan islah, perbaikan, memperbaiki diri. Keadaannya lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian dalam surah 4, ayat 137. Surah 4 ayat 137. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra, sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian dia ingkar, kemudian dia beriman kemudian dia ingkar, kemudian bertambah-tambah keingkarannya, lam yakunillahu liyaghfira lahum,
Allah takkan mengampunkan bagi mereka dosa-dosa mereka. Wala liyahdiyahum sabila. Dan Allah takkan berikan hidayah kepada mereka. Kepada jalan yang lurus itu. Jadi ini golongan yang beriman. Asalnya beriman, kemudian ingkar. Beriman kembali, ingkar kembali. Kemudian bertambah-tambah keingkarannya. Kemudian kalau dia kata dia bertaubat sekalipun, keadaannya makin lama makin teruk, makin jauh daripada kebenaran, maka ini golongan yang Allah takkan ampunkan dosa-dosa mereka. Nah, ini golongan yang Allah sebutkan dalam ayat seterusnya. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Sampaikanlah khabar gembira kepada golongan yang munafik itu bahwasanya bagi mereka adalah siksaan yang pedih. Jadi kerana ini mereka golongan yang memperolok-olokkan keimanan mereka kepada Allah. Sedangkan sepatutnya taubat yang mereka ucapkan itu disertai dengan syarat-syarat yang kita sebut tadi, perlu kepada dosa tersebut ditinggalkan, perlu kepada keazaman yang kuat, perlu kepada dosa tersebut tidak diulangi, perlu kepada islah. Tapi jika perkara-perkara itu tak ada, maka taubat mereka ini tak akan diterima di sisi Allah. Maka Allah menggelar mereka sebagai golongan ya munafik. Baik, seterusnya yang ke 7. Yang ketujuh ini adalah bila dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Contohnya harta yang diambil, harta milik orang lain yang diambil. Jadi bila dosa yang melibatkan dengan manusia ni, ada perlu kepada memulangkan kembali hak manusia tersebut. Pulangkan kembali harta yang diambil contohnya. Ataupun kalau dosa yang lain seperti mengumpat ke ataupun memberikan tuduhan dan sebagainya, jadi itu perlu kepada permohonan maaf, mohon kemaafan daripada orang yang kita lakukan dosa kepada mereka tu. Jadi itu yang ketujuh. Jika berkaitan dengan hak manusia, perlu dipulangkan kembali ataupun perlu dimohonkan kemaafan daripada mereka. Nah, itu yang ketujuh. Kemudian yang ke-8, taubat tersebut mestilah dalam tempoh waktu yang telah Allah tentukan. Allah sebutkan dalam surah4 ayat yang ke-17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Innama taubatu, sesungguhnya tidak lain. Taubat itu, taubat Allah, taubat ke atas Allah itu, lillazina ya'maluna su'a bijahalah. Bagi orang-orang yang mereka melakukan dosa ataupun kesalahan dalam keadaan jahil. Summa yatubuna min qarib.
Kemudian mereka bertaubat dalam waktu yang dekat ataupun dengan segera mereka bertaubat. Faulaika yatubullahu alaihim. Maka mereka itu Allah akan menerima taubat daripada mereka. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi sini Allah nyatakan tentang golongan yang buat dosa dalam keadaan dia jahil, kemudian dia segera bertaubat kepada Allah ketika masih diberikan kesempatan, maka Allah akan menerima taubat golongan yang sebegini dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadilah. Dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian dalam satu lagi ayat, Allah sebut dalam surah 10 ayat 90. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين وجاوزنا ببني إسرائيل البحر dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut merah itu. Fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Lalu mereka diikut oleh Fir'aun dan bala tenteranya dengan penuh kebencian dan permusuhan. Hatta iza adrakahul gharak. Sehinggalah apabila Allah menenggelamkan Fir'aun, dan Fir'aun hampir-hampir tenggelam itu, qala amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israel. Dia mengatakan, aku beriman bahawasanya tiada ilah melainkan yang telah diimani oleh kaum Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Dan aku termasuk di kalangan orang-orang yang muslim. Jadi Fir'aun ketika dia hampir tenggelam, dia bertaubat kepada Allah. Mengatakan dirinya beriman kepada Allah. Dan dia termasuk di kalangan kaum muslimin. Tetapi taubat ketika itu dah terlambat dan takkan diterima lagi di sisi Allah. Itu taubat ketika nyawa hampir dikerongkong. Taubat ketika nazak. Ketika takkan diterima di sisi Allah. Taubat perlu dibuat sebelum sakit nak mati itu, sebelum nazak tu. Al-ana waqad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang baru engkau hendak bertaubat, hendak beriman? Waqad asaita qabl. Sedangkan sebelum ini engkau derhaka kepadaku. Wa kunta minal mufsidin. Dan engkau termasuk di kalangan orang-orang yang melakukan dosa dan kerosakan. Jadi ini yang Allah sebutkan di sini berkenaan dengan taubat. Ketika di akhir hayat, ketika nazak, nyawa di kerongkongan takkan diterima di sisi Allah. Jadi sebab itu syarat taubat dia perlu kepada taubat dilakukan dalam waktu yang sesegera mungkin. Waktu yang masih lagi diterima taubat tersebut. Itu antara itu syarat-syarat taubat yang diterima di sisi Allah, itu taubat nasuha. Itu yang pertama, mestilah taubat yang ikhlas kerana Allah. Kerana Nabi sebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya tidak lain, setiap perbuatan itu mesti disertai dengan niat.
Dan seorang itu dia akan dapat berdasarkan apa yang dia niatkan. Jadi taubat yang ikhlas kerana Allah, Allah akan menerima taubat tersebut. Itu yang pertama. Taubat mestilah ikhlas. Itu juga yang disebut dalam surah 4 ayat 146 itu. Kemudian yang kedua, meninggalkan maksiat tersebut. Meninggalkan maksiat tersebut ataupun dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, menyesali dosa yang telah lalu. Golongan yang takkan dapat pengampunan ni golongan yang berbangga-bangga dengan dosa. Seperti yang kita lihat dalam hadis tadi. Dan yang ketiga ni, menyesali dosa yang telah lalu. Kemudian yang keempat, berazam untuk tidak mengulanginya kembali. Berazam untuk meninggalkannya dan tidak mengulanginya. Yang keempat tu keazaman. Yang kelima, tidak mengulangi dosa tersebut, kesalahan tersebut. Yang keempat tadi keazaman, niat yang kuat, keazaman yang kuat untuk meninggalkan dosa tersebut dan tak nak ulang. Yang kelima, tidak mengulangi dosa tersebut. Dan kemudian yang keenam, bersungguh-sungguh dalam melakukan, iaitu islah. Keadaan terlebih baik daripada sebelum bertaubat itu. Kalau keadaannya makin teruk daripada sebelum taubat, itu maknanya taubat dia tak akan diterima di sisi Allah. Kemudian yang ketujuh, jika berkaitan dengan hak manusia, dosa itu berkaitan dengan hak manusia, perlu untuk dikembalikan balik hak tersebut dan perlu kepada permohonan maaf. Dan kemudian yang ke-8, taubat itu mestilah dalam batas waktu yang dibenarkan, iaitu dalam waktu yang segera mungkin sebelum sampainya kematian ataupun ajal. Kalau ajal dah sampai tapi dia tak sempat, dia peluangnya dah tertutup. Walaupun mungkin istighfar, tapi dia sendiri tak sempat bertaubat, jadi istighfar tersebut dia tak akan berikan manfaat kepada orang yang berdosa tu. Kerana dia sendiri mesti bertaubat. Barulah istighfar daripada orang lain ni akan dapat berikan manfaat kepada dirinya. Kemudian satu lagi, ini yang paling penting, berpegang teguh kepada kitab Allah itu. Berpegang teguh kepada kitab Allah. Ini disebut dalam surah 4 ayat 146. Ini kita baca awal-awal tadi. Surah 4 ayat 146. Allah sebutkan, tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Allah sebutkan tentang taubat, islah, i'tisam, pegang teguh kepada kitab Allah, ikhlas. Ikhlas. Jadi inilah i'tisamu ni. Pegang teguh kepada kitab Allah. Jadi syarat taubat juga, seorang itu mestilah berusaha untuk mempelajari kitab Allah itu. Pelajari kitab Allah, pelajari hadis-hadis Nabi untuk dia pegang teguh kepada kitab Allah, hadis Nabi dan juga pegang teguh kepada agama Allah itu sendiri. Baik. Jadi itu saya ambil daripada hadis ni dan juga daripada ayat-ayat yang kita baca tadi, itu berkenaan dengan pun sebahagian daripada taubat. Tapi taubat yang sebenar-benarnya, taubat nasuha itu perlu kepada syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Barulah dia akan diterima di sisi Allah. Dan disebut sebagai taubat nasuha. Tapi kalaulah taubat yang tak disertai dengan perkara-perkara tadi, jadi dia kemungkinan besar taubat yang tak akan diterima di sisi Allah. Baik. Jadi mudah-mudahan dapat kita ambil sikit sebanyak manfaat daripada ayat-ayat Quran ini dan juga daripada hadis-hadis tadi, iaitu hadis berkenaan yang Nabi ajarkan kepada sahabat Syaddad bin Aus ini yang perlu diucapkan dengan penuh keyakinan. Kemudian juga hadis berkenaan dengan bahawa Nabi SAW sendiri, walaupun beliau baginda merupakan seorang yang maksum, terpelihara daripada dosa, Allah ampunkan segala kesalahan dan juga dosa yang telah lalu dan yang akan datang, bahkan kesemuanya.
Dari baginda pun istighfar dan bertaubat kepada Allah sebanyak lebih daripada 70 kali. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih banyak daripada 70 kali. Dan riwayat lain disebutkan 100 kali. Itu Nabi SAW. Jadi kita ya tentulah lebih banyak dosa ni perlu kepada Allah dengan memenuhi syarat-syarat taubat tersebut. Baik. Jadi untuk pagi ini insya-Allah sekat ini dulu. Jadi sebelum kita akhiri ada apa-apa? Ustaz. Ya. Perlu ke sunat taubat tu? Solat taubat. Solat sunat. Ya. Solat sunat tu dia termasuk dalam islah tu lah. Perbanyakkan amalan yang soleh. Termasuk dalam islah tadi. Tapi kalau lah kata kita buat satu dosa, dan kita taubat terus lah. Kita istighfar, lepas tu kita menyesal, tinggalkan dosa tersebut, kita berazam tak nak lakukan, dan kemudian tu kita solat lah. Dan solat tu termasuk dalam tadi islah ataupun memperbanyakkan amalan yang soleh, memperbaiki diri tu. Maksudnya cuma apa tu, Ustaz? Secara khususnya solat sunat taubat tu tak adalah. Tapi kalau kita dah bertaubat tu, kita solat sunat tu, itu yang dikatakan sebagai islah tu ya. Dia solat sunat taubat tu, dia nak taubat ni tak perlu tunggu solat dulu. Dia taubat tu dulu. Taubat dulu, kemudian solat tu, nak kan ada Nabi ajarkan solat 2 rakaat, kemudian mohonlah kepada Allah apa yang dia hendak. Ataupun ada juga hadis yang Nabi nyatakan, siapa yang ambil wuduk dengan wuduk yang baik, kemudian solat dengan solat yang baik, kemudian dia bertaubat kepada Allah, Allah akan terima taubatnya tu. Jadi solat sunat taubat tu, istilah solat taubat tu dia datang kemudian selepas daripada zaman Nabi. Tapi yang penting taubat kemudian islah. Islah tu antaranya memperbanyakkan amalan yang soleh, termasuklah solat-solat sunat. Tak kira lah apa dia punya istilah sekalipun. Sedang kerana kalau kita baca dalam Sahih Bukhari tentang kisah orang yang membunuh 100 orang tu kan, dia tak diceritakan pun tentang dia buat solat ke apa semua. Yang penting dia bertaubat dan keazaman dia tu. Niat dia nak, sebab apa dia nak bertaubat, niat yang ikhlas kerana Allah, keazaman yang kuat, dia tinggalkan dosa dia. Dan kemudian walaupun dia tak sempat untuk buat amalan soleh yang banyak, tapi disebabkan niat yang betul itu dan keazaman yang kuat untuk dia bertaubat, dan dia dah berusaha dengan pergi ke tempat yang baru, tempat yang lebih baik itu, walaupun tak sempat dia buat amalan yang soleh yang lain seperti solat dan sebagainya, tapi dia diampunkan Allah atas rahmat daripada Allah.